Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan kembali pemrograman Graphic User Interface dengan menggunakan modul Tkinter pada bahasa pemrograman Python. Kita buka Python-nya. Nah, di sini kita akan mengimportkan modul Tkinter-nya dengan from import from Tkinter import. Buat jendela root, menciptakan sebuah label. Di sini kita akan menciptakan menciptakan sebuah label. Misalkan nama labelnya adalah my label sama dengan label root, text. Saya itu akan menampilkan label pada screen. Selamat datang pada bahasa pemrograman GUI Tkinter Python. Misalkan ini akan kita tampilkan. Setelah itu kita akan mencetaknya pada screen. Akan menampilkan pada layar screen dengan perintah memanggil variabel yang dibuat tadi, yaitu myLabel sama dengan mylabel titik pack. Kemudian dilakukan looping root main loop. Nah, selesai, kita jalankan run. Ada kesalahan, my label ini ada spasi. Run. Ada kesalahan lagi, baris 9 juga ada spasi, ini juga ada spasi. Root. Jalankan. Nah, maka keluarannya seperti ini. Selamat datang pada bahasa pemrograman GUI Python. Ini bisa dilebarkan atau dilebarkan atau dipanjangkan. Jadi ini akan mencetak label di sini, akan mencetak teks yang ada di dalam label, yaitu nama nama labelnya atau teksnya, yaitu adalah selamat datang pada bahasa pemrograman GUI Tkinter Python yang ada pada baris ke-6 ini. Nah, kita akan menambahkan judul ya, title di sini. Berarti di sini kita tambahkan title root title, yang nama titelnya misalkan, yang nama judulnya program GUI. Nah, kita jalankan kembali run. Oh, tadi udah dijalankan ya, kita panggil ulang. Nah, ini keluarannya. Jadi ada tambahan di sini adalah title judul program GUI. Program GUI ini di baris ke-4, root titik title program GUI, maka akan menampilkan titlenya di sini. Demikianlah untuk tutorial hari ini, menambahkan komponen pada jendela utama. Jika ada pertanyaan, silakan isikan atau tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.